بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وَمَا يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْلَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيًا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا ketenangan dan
ganjaran pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita sekarang berada dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ialah pintu gerbang pertama sebelum pertibaan bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menurunkan keberkatan-Nya kepada kita pada bulan Rajab ini, kemudiannya pada bulan Syaban, dan semoga kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang kita rindukan ketibaannya setiap tahun. Dan bulan Ramadan adalah sayyidu syuhur lil ibadah, penghulu bulan ibadah. Sayyidu syuhur lil ibadah, penghulu bulan-bulan ibadah. Setiap ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternanti-nanti kita akan hadir di bulan Ramadan, dan ya semakin hampir kita dengan bulan Ramadan ya, dengan kerana kita sekarang berada dalam bulan Rajab. Pun begitu, tahun ini nampaknya adalah tahun yang mungkin bagi sebahagian kita agak suram ya, kerana adanya virus COVID-19 ataupun coronavirus yang semakin luas tersebarnya dan memakan korban yang bukan sedikit. Maka kita sama-samalah memohon kepada Allah SWT supaya kita dilindungi, dilindunginya daripada virus yang membunuh ini. Ya, Rabbi syfina min kulli daa wa aafina minal balaa. Ya Allah, Tuhan kami, sembuhkanlah kami daripada semua penyakit dan afiatkanlah kami dari segala bala, selamatkanlah kami dari segala bala. Kerana bala coronavirus ini adalah satu bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang bala yang menimpa umat-umat yang terdahulu. Termasuklah Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salam yang kita masih bincangkan di dalam kitab tafsir Ibnul Kathir ini. Ya, kali ini kita membincangkan isi kandungan kitab tafsir Al-Quran Ibnul Kathir ini. Kita masih lagi membincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dan syarahnya seperti yang ditulis oleh penulis penyusun kitab ini, Al-Ma'um ya, Tuan Guru Ustaz Ahmad Hasan Haji Muhammad Al-Penyangati Al-Riyawi ya, Rahimahullah Ta'ala. Maka kita sampai kepada ayat Al-Quran ayat yang ke-57. Sebenarnya setelah kita bincangkan tentang ya nikmat yang Allah SWT beri kepada Bani Israel, maka Allah Ta'ala sebutkan nikmat yang berikutnya yang dikurniakan kepada Bani Israel yang mengikut Nabi Musa AS meninggalkan bumi Mesir untuk menuju ke Al-Ardul Muqaddasah, iaitu tanah suci, tanah yang dijanjikan kepada mereka, iaitu bumi Kanaan, bumi asal mereka. Maka Allah SWT berfirman dalam ayat 57 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Surah Azim. Maka makhumnya ya wallah ayat yang 57 ini kita bacakan terjemahannya secara lengkap ya, makhumnya dan ini kami ini Allah SWT lindungi kamu dengan awan, kamu ini ialah Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS dengan awan. Maknanya Allah Ta'ala tidak biarkan Bani Israel ini ya, mengalami kepanasan yang melampau ke
kalau awan, langit tu biru, tak ada awan, maka cuaca akan jadi panas. Seperti mana beberapa hari sudah, ya, cuaca agak waktu tengah hari agak lebih panas dari kebiasaannya kerana langit tu biru, tak ada awan. Maka letaklah, ya, jadikan selepas kepanasan yang agak kuat itu, ya, keadaan yang sedikit, ya, sedikit dingin seperti sehari dulu ni. Hujan turun setiap hari, semalam pun turun, kemarin pun turun, hari ini pun hujan sedang turun, kan, ya. Jadi suasana ya tidaklah panas, ya, agak dingin juga lah nanti. Lebih lagi kita di kawasan kampung ni, supaya suasana dingin itu akan lebih dirasai. Maka Nabi Allah SWT sebut dalam ayat ini, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, dan kami naungi ke atas kamu, ya, ini Bani Israel, kum itu, ya, Bani Israel, ya, Bani Israel yang umat Nabi Musa AS. Al-Ghamama itu awan, jadi maknanya Bani Israel ini walaupun telah meninggalkan Mesir, masuk ke tempat yang dikatakan tandus. Bumi Mesir ni bumi yang subur, tuan. Di sepanjang kiri kanan sungai Nil itu buminya subur. Walaupun cuacanya agak kering, tapi buminya subur kerana adanya sungai Nil yang mengalir dari selatan, dari Habsyah, Nil Biru, sungai Nil Biru, dari Tasik Victoria, sungai Nil Putih. Tasik Victoria ini terletak sempadan Kenya dengan Uganda. Dikatakan sungai Nil, sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia. Dalam setengah kitab ada disebut, dikatakan hulu sungai Nil ini hulunya berada di syurga. Sebab itu sungai Nil ini tak pernah kering, tak pernah surut. Walaupun ada pasang surutnya dulu sebelum di benda kumpangan Aswan di sempadan Mesir Sudan, ada pasang dan surut. Itu yang kita baca dalam surah Yusuf tu. Tujuh musim air sungai ni pasang, tujuh musim air sungai ni surut, air tak ada, jadi enam tak beli, tetapi tidak pernah sungai ni itu kering kotang, tak pernah. Sungai ni itu sampai kali ini masih mengalir airnya. Maka boleh jadi juga ada kebenaran, katanya teori bahawa sungai Nil ini hulunya dari syurga. Boleh jadi, ya, wallahualam. Ya Allah Ta'ala yang maha tahu. Tapi sungai Nil itu mengalir sampai ke bumi Mesir dan berakhir di muaranya di utara Mesir. Kan? Jadi bumi Mesir jadi subur kerana adanya sungai Nil. Tetapi apabila Nabi Musa membawa Bani Israel meninggalkan Mesir, menyeberang di sebelah sana Laut Merah, kawasan yang mereka masuki itu kawasan yang tandus. Nak tanam apa pun tak boleh. Nampak macam kawasan ini terang, berubah jam, tak ada awan. Maka Allah Ta'ala beri nikmat kepada Bani Israel waktu itu. Allah Ta'ala naungi mereka dengan awan supaya mereka tidak berasa terlalu panas. Kita esok di padang mahsyar tak ada awan. Awan satu apa pun tak ada, matahari duduk atas kepala. Macam mana rupa lah. Wallahualam. Jadi Allah Ta'ala kata, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ,
dan kami naungi kamu wahai Bani Israel ke atas kamu wahai Bani Israel dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan ke atas kamu al-manna, sejenis makanan namanya manna. Sesetengah ulama mengatakan al-manna itu sesetengah pakar-pakar botani, pakar bidang pertanian mengatakan al-manna itu dinamakan sebagai gam Arab ataupun Arabic gam. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam Google tulis Arabic gam, itulah dia yang dikatakan sebagai al-manna. Ya, dia macam gam, Arabic gam, tapi makannya tak ada dalam berhubungan pada pokok lengkap dekat lambut tak elok, tapi dia kenyal macam gam tu, kenyal tapi boleh makan. Itulah dia al-manna, makanan itu walaupun begitu sifat dia tapi banyak khasiat, boleh memenuhi keperluan tubuh badan seseorang. Itu maksud dia al-manna. Itu dia al-manna. Walaupun ianya taklah pelbagai bentuk, pelbagai rupa, satu macam je, tapi bila dimakan boleh mengenyangkan. Kita nak, kalau kita nak makan ni, kita nak makanan itu mengenyangkan. Kalau kita makan makanan tu banyak-banyak tapi kita tak lapar, nak buat apa? Dan tidak mencapai maksud kita menjamah makanan, kita makan untuk menghilangkan, pertama sekali menghilangkan rasa lapar, dan yang kedua untuk memberi tenaga pada tubuh badan kita supaya tubuh badan kita boleh bergerak ke sana kemari, boleh aktif. Jadi al-manna ini satu jenis makanan yang boleh memberi tenaga kepada seseorang, kepada tubuh manusia. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Salwa ini apa dia? Sejenis burung. Dikatakan burung salwa ni tangkap dia terbang tu, kita boleh capai tangkap terus mati. Dan ikut kisah ni dalam kitab Qisasul Anbiya. Tangkap tu dia terbang rendah tu, pum tangkap terus mati, boleh makan terus. Tak perlu nak dicelur-celur, buang bulu macam ayam kan. Lepas tu nak sembelih, nak buat apa, panggang ke apa ke, tak payah. Dia boleh makan macam tu, makan mentah dan tidak berbahaya untuk kesihatan tubuh badan. Ini khas untuk Bani Israel ya, as-salwa ni, burung kan. Jangan pula tuan-tuan nampak burung tapi ni burung ciak lah. Macam orang tuan-tuan tangkap, tuan-tuan nak makan mentah lah lebih. Ini lain pun cara dia kan, disembelih dengan syarat dia baru kita boleh jadikan sebagai makanan. Macam burung puyuh kan, sama lah tu. Tak boleh kita tangkap tuan makan disembelih. Macam juga kita menyembelih ayam sumpul kan. Tapi asal buah ini kata pengarang kitab Qisasul Anbiya hanya ditangkap, tak perlu goreng ke, tangkap dan makan macam tu je. Ini yang Allah Ta'ala turunkan kepada Bani Israel kan, al-manna dan as-salwa, dua jenis. Maka kata Allah Ta'ala kepada Bani Israel, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu daripada apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Di arah-arah perintah Allah ni khusus untuk Bani Israel dan umum untuk kita. Kerana Syekh Ali As-Sawumi ada menyebut dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab.
Satu ibrah dalam Quran itu sebenarnya ia membawa maksud yang umum, tidak khusus kepada pihak yang disebut dalam ayat itu. Kalau macam ni kan, khususnya kulu tu khusus Allah Ta'ala sebut kepada Bani Israel. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu sekalian Bani Israel daripada benda yang baik-baik yang kami sekikan pada kamu, bukan pada Bani Israel. Memang ayat itu khusus untuk Bani Israel, tapi ibrahnya, pengajarannya, iktibarnya untuk kita, kita semua ni sampai dari kiamat esok. Kamu umat Islam, makanlah daripada apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Makanlah yang baik-baik, yang halal. Mungkin kita belum terfikir kenapa orang Islam kata-kata ini tidak dijangkiti coronavirus. Sebab apa? Sebab makanan kita adalah makanan yang halal. Orang Islam makanan dia belum tentu halal. Ada yang halal, ada yang tidak halal. Ayam dimakan, roti dimakan, ayam dimakan, daging dimakan, sembelih ke tak sembelih tu cerita kedua, tapi makan ni. Kemudian makanan yang eksotik pun dimakan juga. Kan? Yang ular, kata, biawak, orang Islam. Jadi macam mana tak kena corona virus? Itu orang Islam, kita makan benda tu. Kerana Allah Ta'ala dah suruh kita makan benda yang baik-baik Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Walaupun hari ini khusus kepada Bani Israel. Wa ma zalamuna, dan tiadalah mereka muzalimi kita. Tiadalah mereka muzalimi kami. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka dalam tak sedar mereka menganiayai diri mereka sendiri. Mereka berdaya diri mereka. Macam mana boleh jadi macam tu? Kita tengok. Dalam ayat di atas adalah dinyatakan bahawa kaum Bani Israel ketika diperintahkan Tuhan, diperintahkan Allah SWT supaya hidup di padang pasir Ati. Perkataan Ati ini artinya tempat yang membingungkan seseorang. Dan perkataan ini akan dijelaskan pada muka surat surat yang akan datang. Jadi boleh menjadi padang teh ini, teh ini daripada perkataan tahayatihu, tihan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut arba'ina sanah yatihuna fil ardh. Mengikut Nabi Isa ni, bila mereka balik ni ikut Nabi Isa, mengikut Nabi Musa asal, bila mereka balik dan mengikut Nabi Musa dari menaiki ke Bukit Tur Sinai mengambil kitab Taurat, kembali itu ubah ubah mereka. Akhirnya mereka melihat macam ayat yang kita akan baca nanti, mereka melihat bahawa kalau nak lawan kaum Jabari ini, Nabi Musa ajaklah Tuhannya, kamu ajaklah Tuhan kamu bersama berperang, kamu, kami tak muah, kami tunggu sini. Kalau sudah kamu bersama Tuhan kamu berjaya mengalahkan kaum Jabalin itu, barulah kami mengikut kamu, mengikut kamu masuk ke bumi Kanaan, bumi suci itu. Waktu Allah Ta'ala jatuhkan hukuman kepada mereka, Bani Israel ini, mereka tidak akan boleh keluar dari bumi Tih itu selama 40 tahun. Arba'ina sana yatihuna fil ardh. Mereka akan menegak-negak ke situ. Tak boleh ke mana. Situ lah duduk musim-musim 40 tahun. Allah Ta'ala haramkan, Allah Ta'ala haramkan mereka keluar dari kawasan itu. Mereka ada degil ni mereka. Lebih percaya orang daripada percaya Nabi sendiri. Baik,
Perkataan atih ini erti tepat yang membingungkan orang. Perkataan yang dijelaskan pada Musa 1:15 kaitan dengan kelupaan ya. Maka kaum Israel yang hidup di padang pasir atih itu dalam kesukaran hidup dan dalam keperasan yang amat sangat oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, mereka ini telah dilindungi dengan awan untuk mereka berteduh dari panas matahari yang terik. Di samping itu diturunkan penganan. Ya, penganan ini dodol. Penganan ini bahasa orang Minangkabau. Penganan. Saya kurang pasti adakah orang kampar itu menggunakan istilah penganan ini. Tapi kalau tempat lain dipanggil dodol. Kalau di Sembilan, dodol itu disebut penganan. Ya. Sebab itu diturunkan penganan yang bernama Al-Manna. Dalam dua padang teh itu, tak ada panas terik, matahari memancar. Awan ada di mana-mana. Jadi, keadaan dia tidak terik. Ya, keadaan dia tidak panas. Ya, macam biasa, macam di Mesir juga. Ha? Kemudian Allah Ta'ala turunkan kepada mereka sejenis makanan namanya Al-Manna. Ya, iaitu sejenis penganan atau manisan. Alat diriwayatkan manna atau mainan manisan itu diturunkan dengan cara berterbangan seperti embun pagi atau salji yang putih ke atas pulau-pulau kayu pada waktu fajar menyisir hingga terbit matahari, lalu dipungut oleh mereka segantang seorang untuk dibuat penganan atau halwa pensel mereka. Itu cerita dia. Kisah macam mana Al-Manna ini boleh dikumpul, boleh dihidangkan kepada kaum Bani Israel untuk dimakan. Itu cara dia tadi. Kita baca ke situ. Ya. Kemudian diturunkan juga ke atas mereka sejenis makanan yang bernama salwa. Salwa ini ialah nama burung. Sejenis burung puyuh. Tiap-tiap seorang dibenarkan menangkap secukupnya sahaja untuk disembelih dan dijadikan makanan hari kini. Kecuali hari Jumaat dibenarkan menangkapnya kadar makanan untuk dua hari. Kerana hari Sabtu burung ini tiada diturunkan Allah SWT kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Yang kedua tadi, as-salwa. Salwa ini macam saya kata tadi, sejenis burung. Macam burung puyuh tu. Ditakdirkan boleh tangkap terus makan. Tak payah goreng, tak payah panggang, tak payah magulai ke pun tak payah. Tangkap macam tu terus makan je. Macam mana bumbu ni? Wallahualam, kita tak nampak eh. Macam mana suara tu. Jadi kita tak tahu secara langsung ni macam mana. Kembali rasa suara ni dimakan. Jadi boleh tangkap. Tangkap buat sebagai makanan. Tiap-tiap hari kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tu hari jadi as-salwa itu. Kecuali hari Jumaat dibenarkan menangkapnya kadar makanan untuk dua hari. Kerana hari Sabtu itu burung itu, sekarang hari pada hari Sabtu burung itu tiada diturunkan Allah SWT kepada mereka. Ini dia. Hari Jumaat boleh tangkap dua ekor. Hari Sabtu tak ada. Hari Sabtu tak. Burung tu tak lepas. Hari lain burung tu ada. Boleh tangkap macam tu je. Terus. Kan? Maknanya dia makan mereka tu dah special lah. Kan? Ada Al-Manna, ada As-Salwa, ada Madu. Special tu. Baik, kemudian firman Allah SWT, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Surah Al-Azim, makanlah oleh kamu dari rezeki yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepadamu. Seruan kepada "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Jadi apa yang Allah Ta'ala bagi rezeki itu, makanlah dengan baik. Dan nanti ubah was-was suka boleh menentangkan mudarat yang lebih. Kita
kita nak makanan kita tu memberi manfaat kepada kita, bukan memberi mudarat kepada kita. Kalau memberi mudarat kepada kita, baik tak payah. Itu dia. Cuma wasilah tu, kalau makanan tu tak ada rasa, tak campur nak makan. Kalau makan tu rasa sedap lah, berubah-ubah orang nak makan. Itu dia. Baik. Kulu min tayyibatina, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada yang baik-baik, rezeki baik-baik yang kami beri rezeki kepada kamu, wahai Bani Israel. Baik, maka ya, inilah tiga nikmat yang dikurniakan Allah kepada mereka, awan yang dilindungi, manisan dan burung. Awan yang dilindungi satu, manisan satu, burung satu. Jam baru sampai. Ada jawab, ada jawapan. Baik. Jadi itu dia nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel yang ya dikatakan terkandas di padang pasir selama 40 tahun. 40 tahun kan. Kata ulama-ulama tafsir, kenapa 40 tahun? Kerana 40 tahun itu tempoh yang baik untuk bertukar generasi manusia. 40 tahun eh. Macam sekarang lah kan. 40 tahun generasi yang pernah berada di bawah penjajahan kolonial British sudah semakin semakin kurang. Yang banyaknya generasi macam kita je lah. Baru segar sikit. Penat sebenarnya memandulah keadaan hujan tu dengan mata tak, mata terbeliau. Baik, tersambung tadi ya. Inilah tiga nikmat. Okey, kenapa 40 tahun? Sebab 40 tahun itu adalah tempoh yang sesuai untuk bertukar generasi. Maknanya pada akhir 40 tahun Bani Israel berada di padang teh tu, orang-orang Bani Israel yang pernah merasa pernah berada di Mesir sudah ramai yang meninggal dunia. Yang ramainya generasi baru, generasi yang tak pernah hidup di bawah kekuasaan Firaun. Macam kita hari ini, majoriti penduduk Malaysia sekarang ialah mereka yang lahir selepas tahun 1957. Ini generasi merdeka, generasi yang pernah apa nama, dibesarkan di bawah masa British menguasai tanah Melayu ni. Tak ramai lah, tinggal sikit-sikit je. Kan? Sikit-sikit, tak ramai lah. Yang banyaknya yang lahir selepas tahun 1957, dan mereka ni pun ya, sudah ada yang masuk umur pencen. Siapa lahir tahun 57, 58 dan 59 dah pencen lah dari perkhidmatan awam. Dah bersara lah. Yang masih bekerja ya, generasi yang tahun 60 kata itu pun tahun ni pencen dah tu. Lepas ni tahun 1 lah. Itu generasi mereka. Mereka tak pernah merasai kehidupan zaman zaman penguasaan British. Taklah macam bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir. Itu memang besarnya, remajanya, belianya pun zaman penjajahan British kan. Berapa kerat dah kandang-kandang pula
tak ramai dah. Yang ramainya ialah generasi merdeka, termasuklah kita-kita ni, tuan-tuan saya. Dan kemudian yang ramai sekarang ialah generasi alam baru, mereka yang lahir tahun 2000 ke atas, itu ramai sekarang. Jadi ya, perubahan generasi itu akan membawa perubahan. Jadi macam Bani Israel ini, apabila tamat di 40 tahun berada di padang tik, generasi yang pernah hidup di Mesir tu dah tak berpada lah. Mungkin dah tak ada langsung mengenai. Tinggal yang mereka ni yang lahir di padang tik, dibesarkan di padang tik, hidup di padang tik, mereka tak kenal pun bumi Mesir. Tapi pada peringkat awal, golongan-golongan ni ramai. Jadi Allah Ta'ala turunkan nikmat-nikmat kepada mereka. Awan menaungi mereka, makanan dari langit, al-manna, as-salwa, kan? Maka Allah Ta'ala suruh mereka, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Makanlah, ini makanan yang baik-baik, yang bagus, kan? Mana nak dapat? As-salwa yang diturunkan kepada Bani Israel itu, burung itu boleh dimakan, yang saya kata boleh dimakan itu saja itu rasa sedap, kan? Lazat tak puas, tak cukup seekor, sedap tangkap seekor ini sampai kenyang, kan? Jangan pula contoh pergi tangkap burung cik rumah, pergi tangkap-tangkap tu makan je, tak boleh, itu hanya untuk burung as-salwa saja, untuk kaum Israel saja. Untuk kita, burung termasuk binatang yang seperti ayam, mesti disembelih terlebih dahulu sebelum nak dimakan. Itu dia, kan? Dengan syarat dia bukan burung pemangsa. Macam burung elang tak boleh makan. Burung elang tak boleh makan. So burung elang ni burung pemangsa, dia ada taring yang ada buku yang tak tajam. Taring dia punya bau pun tajam, jadi tak boleh makan. Burung elang memang tak boleh makan. Eagle, kan? Ataupun hawk, burung elang itu tak boleh. Tapi kalau burung cia rumah, burung piuh boleh, sebab dia bukan burung pemang, bukan burung pemangsa. Dia makan pun tumbuh-tumbuhan, kan? Rumput, buah-buah, ganti-ganti kering, daun-daun kering, itu bahan makanan dia. Kalau burung macam burung elang ni, dia burung pemangsa, dia makan haiwan lain. Kuih dia makan, dia sambung makan, cok. Apa-apa haiwan yang dia boleh sambung, dia makan, cok. Jadi burung elang memang tak boleh dimakan. Itu syariat kita lah. Baik. Iaitu bahagian ke-6, ke-7 dan ke-8 dan ke-10 nikmat Tuhan. Allah Ta'ala beri 10 nikmat kepada Bani Israel yang telah kita bincang sebelum-sebelum ini. Yang ini kita bincang yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Dua nikmat lagi yang lain akan disebutkan dalam ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya akan kita sebut dua lagi nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kaum Bani Israel yang diutuskan kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Tetapi mereka masih juga aniaya. Bukannya siapa yang mereka aniaya, melainkan diri mereka sendiri seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, Allah bilang syaitan alim, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka zalim, mereka tak, tidaklah mereka menzalimi kami. Jadi Allah SWT, walakin, tetapi kanu, adalah mereka itu, anfusahum, kepada diri mereka sendiri, yazlimun, mereka berbuat zalim. Itu terjemahan ikut cara bahasa Arab tu lah. Kalau terjemahan yang ada dalam kitab ni,
dan jadilah mereka menganiaya bumi kami di Tuhan, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Sama tak? Maksud yang sama. Tapi kita jadikan penerjemah kitab ini menjadikan atau bumi menulis maknanya dalam bahasa Melayu yang mudah, bahasa Melayu moden, tak ada pusing-pusing maknanya. Syahadat tersebut nyanyi-nyanyi banyaknya banyak kepadanya darinya padanya kita pun mending. Wah, ini juga siapa banyak nyanyi-nyanyi kena buat baca dan teks baik bawah pun faham. Kalau tak silap pemahaman kita kan, jadi mereka tak buat itu. Kadang-kadang itulah mereka dilarang menyimpan makanan yang melebihi dari kadar yang dihayati dalam sehari. Tetapi larangan itu telah mereka langgar hingga makanan-makanan itu menjadi busuk. Ini adalah perbuatan mereka yang aniaya. Jadi yang dikatakan walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka zalim pada mereka kata kerana mereka melanggar perintah Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa yang Musa sampaikan kepada mereka dari perintah Allah SWT, maknanya kalau makan tu jangan tapau, makan situ lah. Makanan tu mungkin jenis tak tahan lama, makanlah di situ. Makanlah makanan itu di situ. Maksudnya tidak dibawa, disimpan. Tak apalah, kenyang lah, besok, simpan tu besok lah, tak boleh. Kalau nak makan, makan di situ juga. Masalahnya setengah mereka ni kata Allah SWT dalam ayat ni, mereka menzalimi diri mereka. Dapat air sedap, tak nak manfaatkan. Dapat nikmat makanan sedap, tak nak manfaatkan. Ya, nak simpan-simpan pula tak boleh lah kan? Nah, itu yang maksud walakin kanu anfusahum yang limun, mereka naik pada mereka sendiri kerana mereka melanggar perintah Allah kan? Baik, mereka dilarang untuk pakai, tetapi larangan itu telah mereka langgar hingga makanan-makanan itu menjadi busuk. Itu adalah perbuatan mereka yang aniaya. Dia beli makanan untuk busuk kan, dia nak bagi makan kepada orang lain. Hanya untuk mereka saja, untuk orang lain, orang lain terlepas ya. Tak ada peluang nak makan. Al-manna wassalwa kan? Wallahu a'lam. Dia sampai ke situ Muka surat 93 InsyaAllah pada bulan kita datang, kitab tafsir ni pada bulan Jun nanti selepas hari raya. Pada bulan Jun nanti selepas kita bertemu dengan hari raya Aidul Fitri pada bulan akhir bulan Mei nanti. InsyaAllah iaitu pada 5 Jun 2020. InsyaAllah kita akan jumpa. Mungkin meneruskan perbincangan kupasan kitab Tafsir Al-Quran Aibul Hafir tarikh 6 Jun 2020. InsyaAllah maka pada bulan akan datang itu pada 3 April 2020 kita akan balik kepada pengajian kitab hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman, kuliah kita yang akhir sebelum kita bertemu kembali dengan bulan Ramadhan. Untuk kitab Tafsir Al-Imran Al-Akhir kita akan jumpa semula pada 10 Julai 2020. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Itulah dia sedikit banyak untuk kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita dengan panuan dengan mereka dan kepada orang mati kepada Tuhan Allah SWT. Dan kita berkata susah mungkin dan kita akan mengambil diri sampai akhirat. Dan kalau mereka sampaikan yang boleh ini kita sabar bahasa
telah dibicarakan sesuatu semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan kompulsia dan nilai kesempatan ini saya mengucap kepada tuan-tuan bersebab menyambut ketibaan hari Al-Isra wal Mi'raj pada 27 Mi'raj malam 27 Mi'raj insyaAllah. Peristiwa yang hebat ini merupakan mujizat terbesar kepada Nabi SAW selepas Al-Quran Al-Karim. Dan peristiwa ini hanya diberi kepada Nabi kita SAW. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang kita bacakan dalam ayat pertama surah Al-Isra tadi, insyaAllah. Jadi itulah ini, ya, untuk kali ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri dengan kita malam ini dengan sebuah surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Halal lima, dimakan.
Wallahu a'lam.